Karena aku pikir Cahaya itu adalah salah satu putri Bu Siska yang hilang, Dante. Mama kamu pasti khawatir kalau tahu keadaan kamu seperti ini. Harusnya kamu nggak usah terlibat berurusan sama Camelia. Dia itu sangat berbahaya buat kamu. Cahaya. Jadi maksud kamu, Cahaya itu salah satu anak dari Bu Siska? Kamu tahu dari mana? Aku juga nggak ngerti. Waktu aku menjenguk Ibu Siska, tiba-tiba Cahaya masuk ke ruangan itu. Dan waktu aku bersembunyi, aku dengar semuanya. Dia manggil Ibu Siska, Mama. Jadi semakin bingung aku. Aku benar-benar bingung dan aku nggak tahu harus gimana. Aku juga nggak ngerti. Tapi mungkin ini alasannya kenapa perasaan aku nggak enak tadi pagi. Kalau aja aku datang lebih awal, pasti Cahaya nggak kenapa-kenapa sekarang. Cinta, ini semua itu udah terjadi dan kamu gak bisa nyalain diri kamu sendiri. Tapi nanti kamu tahu kan, Ibu Siska dan Cahaya itu cerminan buat aku. Kalau Cahaya bisa menemukan ibu kandungnya, Ibu Siska juga bisa menemukan putri kandungnya. Itu berarti aku juga bisa menemukan ibu kandungku. Aku pengen punya keluarga. Kamu ngerti kan? Aku ngerti. Makanya aku di sini itu bersedia jadi mata sekaligus telinga kamu. Cinta, kamu dengerin aku. Kalau kamu di sini, kamu tetap bersikeras pengen nemuin Cahaya itu percuma. Kamu nggak bisa nemuin mereka. Yang ada ntar kamu malah bikin mereka susah. Dan kamu juga susah. Kamu ngerti maksud aku? Kamu tunggu di mobil. Kalau ada apa-apa, aku kabar. Mi, tolong lepasin aku, Mi! Mami! Ayo! Mami, please, Mami! Sudah cukup ya kamu berpura-pura keracunan depan Mami. Sekarang sudah saatnya kamu ikut, Mam! Pulang! Enggak, Mi! Mami, nggak boleh lakuin aku kayak gini, Mami! Kamu memang pantas diperlakukan seperti ini, Amar! Ayo, cepat! Mi, aku mohon! Mami, nggak sakiti aku kayak gini, Mi! Diam, kamu! Diam! Sudah berani bersekongkol dengan Cahaya. Kamu bohongin Mami, Amar. Kamu bohongin Mami. Mami, Mami, aku mohon, Mi, jangan. Mas, Mami. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Cahaya, aku yakin kamu pasti sembuh. Kamu kuat, Cahaya. Permisi, dokter. Gimana keadaan Cahaya, dok? Dari hasil pemeriksaan, positif pasien mengalami keracunan. Keracunan, dok? Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pasien sengaja bunuh diri dengan meminum racun itu? Atau ada orang lain yang sengaja meracuni pasien? Ya Allah. Masalah apa lagi? Makasih buat informasi, dok. Kalau gitu, sekarang saya mau ke Bu Siska, ke ibunya Cahaya. Bu Siska? Maaf. Setahu saya, ibunya pasien adalah Ibu Camelia, bukan Bu Siska. Oh, iya. Maksud saya, Ibu Camelia. Tadi saya lagi kepikiran Bu Siska. Jangan pernah membantah Mami lagi, atau Mami akan buat kamu menyesal seumur hidup kamu. Rudy, kamu dari mana saja? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang dari rumah sakit? Kamu sengaja mau lari dari tanggung jawab kamu, iya? Saya baru ketemu sama orang-orang bayaran. Saya minta mereka terus untuk mencari cinta. Lalu di mana, Satria? Satria masih di sana. Tapi saya nggak peduli. Biar orang lain yang menemukan dia.
atau mungkin anjing pelacak. Tadi aku udah bicara sama dokter. Kata dokter Cahaya tuh keracunan. Masya Allah, Cahaya keracunan? Kok bisa? Kata dokter sih ada dua kemungkinan. Antara Cahaya keracunan atau dia mau bunuh diri. Maksud aku keracunan, ada orang yang sengaja mau racunin dia. Ya Allah, siapa yang tega ngelakuin itu sama Cahaya? Siapa Dante? Aku juga nggak tahu, sayang. Tapi kamu nggak usah khawatir. Gini aja, gitu aku dapat informasi, aku kabarin kamu. Sekarang aku cari tahu siapa orang yang racunin Cahaya. Ya. Oke. Suka membohong saya. Itu sebabnya saya bisa melakukan apapun juga terhadap orang yang mengkhianati saya, termasuk membunuhnya. Saya kenal baik kamu. Saya sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan orang yang bisa mengerti saya. Dan saya percaya salah satu dari orang-orang yang membohongi saya. Kamu sangat setia. Ya, kamu harus yakin dengan kesetiaan saya, Mel. Oke. Kalau begitu, kamu di sini, kamu tunggu rumah, kamu awasi Amara, karena saya tidak mau dia melakukan hal-hal gila lainnya. Saya mau kembali ke rumah sakit. Saya mau melihat Cahaya. Karena saya mau, begitu dia sadar, saya menjadi orang yang pertama dia lihat. Bapak sudah berhasil menemukan cinta, Pak. Ngapain Bapak kesini? Saya datang sini karena saya dengar Cahaya keracunan. Cahaya keracunan? Gak mungkin. Bagaimana bisa, Pak? Ya, saya juga gak tahu. Saya juga berpikir ke kamu. Gimana bisa? Bukannya Ibu Camelia? Aku heran. Kenapa ya dia masih berpura-pura jadi maminya Cahaya? Kamu kenapa?
Kamu ada masalah? Gak ada masalah kok, Pak. Saya hanya merasa kaget saja mendengar berita tentang Cahaya. Saya baru saja bicara dengan dia. Kamu bicara sama Cahaya? Cahaya cerita apa aja sama kamu? Hal-hal biasa kok, Pak. Bukan masalah serius. Hal kecil. Misalnya, kamu udah tahu kebenaran kalau Cahaya anak kandung Bu Siska. Cuma mau minta tolong sama kamu. Mi! Tolong, Mi. Jangan katakan kepada siapapun tentang apa yang sudah Mami lakukan sama kamu. Kalau kamu coba lakukan itu, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Oke. Okay. Apa yang akan Mami lakukan jika Mami menjadi kamu? Mami akan tutup mulut Mami. Dan gak akan pernah cerita kepada siapapun tentang kita. Saya gak tahu apa yang Bapak omongin. Ya udahlah, Kak. Saya tuh tahu semuanya. Antara Bu Siska sama Cahaya. Itu ibu dan anak. Iya kan? Pak Dante, saya tidak mau berkomentar tentang hal ini, Pak ya. Saya tidak mau membicarakan ini. Kalau emang kamu gak mau cerita sama saya, itu gak masalah. Saya bisa tanya langsung sama Bu Siska. Pak Dante tidak perlu bicara sama ibu. Ini bukan urusan bapak. Segala sesuatu yang berhubungan sama Cahaya sama Bu Siska itu urusan saya. Lalu untuk apa bapak bicara sama ibu? Apa yang bapak cari? Pak Dante dengar ya, Pak ya. Ibu baru saja terkena serangan jantung. Dan sekarang kondisinya sudah stabil. Saya tidak mau hanya karena bapak bicara masalah ini ke ibu. Ibu menjadi kritis lagi, Pak. Tolong ya, Pak ya. Apapun yang bapak ketahui, simpan saja sendiri. Saya tidak mau kalau ibu sampai kenapa-napa lagi. Kamu memang anak yang baik sekali. Jaya, kamu tahu? Mami sayang sekali sama kamu. Mami sayang sekali sama kamu. Harus menurut dengan Mami. Dan jangan pernah coba-coba main-main dengan Mami. Cahaya, ini peringatan buat kamu. Mami akan melakukan apapun untuk mengalahkan kamu. Dan kamu, kamu tidak akan pernah bisa menang menghadapi Mami. Nanti, apa sih yang terjadi? Cinta, kita punya masalah yang cukup besar. Tadi Kafka bilang kalau Bu Siska kena serangan jantung. Kamu tenang. Kamu harus percaya kalau Bu Siska sama Cahaya, mereka berdua pasti sembuh. Mereka berdua pasti akan baik-baik aja. Tapi sekarang yang paling penting adalah gimana kita tetap tahu keadaan mereka gimana. Kamu tahu kan, aku khawatir sama mereka. Aku pengen mereka baik-baik aja, Dante. Makasih ya, Dante.
atas semua yang kamu udah lakuin buat aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus berbuat apa. Dari yang ku puja, aku gak percaya kalau Cahaya meracuni dirinya sendiri. Untuk apa dia melakukan itu? Apapun itu, ibu tidak boleh tahu keadaan Cahaya. Kalau ibu sampai tahu, ibu pasti akan terpukul. Kafka, kamu masih di sini. Di sini kok, Bu. Ada apa lagi? Ada masalah apa? Oh, sama sekali gak ada masalah. Benar, gak bohong sama ibu. Ya, aku gak bohong kok, Bu. Nanti, kamu merasa ada yang aneh gak? Aneh kenapa? Kalau memang Ibu Siska itu ibu kandungnya Cahaya, kenapa Ibu Kamelia tetap menyayangi Cahaya seperti anaknya sendiri? Masya Allah. Kamu benar. Kenapa gak kepikiran ya? Kalau emang yang kamu omongin itu benar, berarti Cahaya bukannya dia mau bunuh diri, tapi emang ada orang yang mau bunuh dia pakai racun itu. Tante Mel. Nanti, atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu? Kamu tahu sendiri kan, kalau sampai Cahaya kembali ke Bu Siska, di mana Bu Siska itu ibu kandungnya, berarti Tante Mel akan kehilangan Cahaya dong. Dan kita nggak tahu nih, kenapa selama ini Tante Mel baik sama Cahaya? Apa sih diincar dari Cahaya? Kita harus cari tahu juga. Aku terlalu kuat untuk dikalahkan. Cahaya, kamu harus ingat dengan perjanjian kita. Atau kamu akan kehilangan semua. Ma, maafin aku ya, Ma. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku menyesal. Aku udah gagal. Caca, Dewa, maafin kakak ya. Takut kita harus gimana ya? Kamu gak usah khawatir. Aku tahu apa yang harus kita lakuin. Ntar.
Halo, Dante. Halo, Pak. Kamu tuh kemana aja sih? Susah sekali Papa hubungin kamu. Pak, ada yang perlu Dante omongin sama Papa. Ini penting banget. Sebentar lagi Dante sampai rumah ya, Pak. Kita ke rumah Papa sekarang. Hah? Oke, kita udah sampai. Kamu kenapa? Cinta, kamu sekarang tenang. Aku turun nemuin Papa. Dan kita akan tahu semua jawabannya. Kamu yakin kita siap menghadapi semuanya? Yakin. Selama kamu ada di samping aku akan melakukan apapun untuk melindungi kamu. Dan kamu harus ingat, cinta, selama kita berbuat baik dan kita berada di jalan yang benar, pasti gak ada yang bisa ngalangin kita. Aku tahu. Aku cuma takut hubungan kita berubah karena aku lagi dalam masalah, Dante. Enggak. Kamu salah kalau kamu punya pikiran kayak gitu. Enggak akan ada yang berubah dari hubungan kita. Justru karena adanya masalah, hubungan kita akan semakin kuat, semakin kuat, kuat, kuat. Dan jangan pernah nyerah. Aku percaya. Aku turun ya. Kelamaan di mobil ntar aku enggak ngomong, Papa. Tapi kamu ingat, jangan pernah berusaha untuk kabur lagi atau ngilang dari aku ya. Wajahnya nggak asing buat aku. Aku ingat sekarang, dia salah satu dari orang yang menculik aku. Dia bisa di sini. Atau jangan-jangan otak pelakunya adalah... Akhirnya Papa ketemu kamu juga. Kamu udah dengar kabar soal Jaya? Udah lah, Pak. Dante datang sini bukan untuk basa-basi sama Papa. Ini ada masalah apa sebenarnya? Dante cuma pengen tahu kebenarannya aja, Pak. Dante mau tahu tentang kebenaran Tante Camelia dan Bu Siska. Apa benar, Pak? Tante Camelia itu ibu kandung Cahaya. Keren banget mobil, Guys. Ya Allah, lindungilah aku dari orang jahat itu. Ngaca dulu lah, mumpung gak ada yang punya. Ya Allah, selamatkanlah aku dari pandangan orang itu. Mudah-mudahan dia gak lihat aku. Aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Apalagi menyangkut Camelia dan Cahaya. Bohong, Pak. Bohong! Dante gak percaya, Pak. Selama ini Papa itu dekat sama Tante Camelia. Gak mungkin Papa gak tahu tentang masalah ini. Papa serius, Dante. Selama ini yang Papa tahu, Cahaya itu anaknya Camelia. Camelia itu ibu kandungnya Cahaya. Tapi harus Papa akui kalau Camelia itu bukan ibu kandung yang baik. Bisa gak sih, Pak? Sekali aja dalam hidup Papa gak berbohong, Pak. Dante cuma pengen tahu kebenaran doang, Pak. Tolong, Pak, jujur, Pak. Jawab apa adanya. Kenapa kamu ragu sama Papa, Dante? Dante juga tahu kalau Tante Camelia itu bukan ibu kandung Cahaya, Pak. Mau alasan apa, kek? Dante punya perasaan, Dante bisa melihat sendiri. Kalau Tante Camelia selama ini cuma pura-pura jadi ibu kandung Cahaya. Alasannya apa? Cuma Papa yang tahu sama Tante Camelia. Tolong, Pak. Dante butuh kebenarannya, Pak. Beberin semuanya sekarang, Pak. Supaya Dante juga nggak kehilangan respek sama Papa. Oke, kalau kamu mau tahu masalah yang sebenarnya, tapi ingat, Dante, Papa tidak akan izinkan kamu menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Apapun saksinya, Pak. Tante terima.
Ya Allah, kenapa dia belum pergi juga sih? Kayaknya dia udah pergi deh. Alhamdulillah, orang itu udah jauh. Kalau dia di sini terus, aku gak bakalan aman. Aku harus keluar dari sini. Perasaan kayak ada suara. Lah, pintunya yang gak ketutup. Tapi kayaknya pintunya tadi ketutup loh. Tante tahu, Pak. Tante Camelia itu segalanya buat Papa, kan? Kita bisa punya kerjaan, rumah mewah, mobil mewah, pakaian yang bagus. Itu dari mana kalau bukan dari Tante Camelia, Pak? Itu semua karena belas kasihan Tante Camelia ke Papa. Coba kalau nggak ada Tante Camelia, mau jadi apa, Pak? Mungkin sekarang kita jadi gembel yang makan dari hasil memuluh. Itu kamu tahu, Dante. Kenapa kamu harus menuduh yang macam-macam? Harusnya itu kamu bersyukur karena kamu punya kehidupan yang lebih baik. Malu Dante sama Papa. Papa pengecut. Papa sama sekali nggak punya keberanian untuk hidup mandiri, Pak. Jangan kurang ajar kamu ngomong sama Papa, Dante. Papa besarkan kamu, Papa didik kamu untuk menjadi anak yang baik. Kalau begitu Dante berterima kasih, Pak. Untuk semua yang udah Papa kasih buat Dante. Salah terserah Papa. Kalau emang Papa nggak mau ngasih tahu tentang kebenaran itu, Pak, Dante akan cari tahu dengan cara Dante sendiri. Apapun itu, Pak. Silakan. Asal kamu mau Papa dibunuh oleh Camelia. Silakan Dante. Jalankan. Kamu melawan? Kamu mau memusuhi Camelia? Silakan. Satu hal yang kamu harus tahu. Kamu bisa kehilangan segalanya. Kamu juga bisa kehilangan Papa. Karena untuk seorang Camelia, dia tidak akan pernah ragu-ragu melakukan itu. Bahkan membunuh Papa kamu sekalipun. Cinta, maaf ya. Tadi aku. Cinta. Cinta! Ya Allah, Cinta, kamu kemana sih? Cinta. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka. Ternyata papanya Dante terlibat dalam menculikkan aku. Gak mungkin. Cinta, kamu di mana sih? Ya Allah, apa yang harus aku katakan sama Dante? Atau dia tahu masalah ini? Atau, aduh, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku gak tahu aku harus kemana. Kenapa kamu gak pernah mau dengerin omongan aku? Kamu adalah orang yang mau mencelakai aku, Dante. Bidadari yang ku puja. Bidadari yang ku puja. Alhamdulillah. Sekarang kondisi Bu Siska sudah mulai membaik. Nanti makannya dihabiskan ya, Bu. Obatnya masih ada kan?
Masih ada dok, baru aja ditebus tadi. Bu Siska ini lebih beruntung. Kejadian yang dialami kemarin tidak terlalu membuatnya parah. Ada pasien wanita saya yang kondisinya lebih parah. Namanya Cahaya. Dia mengalami keracunan. Keracunan gimana ceritanya, dok? Bu, ya, dok, sebaiknya tidak usah dilanjutkan, dok, ya. Nggak dilanjutkan bagaimana? Ini soal Cahaya, dokter mau cerita. Kondisi ibu masih lemah. Nanti kalau ibu mendengar berita seperti ini, nanti ibu makin drop, loh. Ibu sudah siap. Apalagi ini mengenai Cahaya. Tolong diteruskan, dok. Pasien yang bernama Cahaya itu ditemukan tergeletak di rumah sakit. Mulutnya keluar busa dan kesadarannya sudah hilang. Lalu sekarang kondisinya bagaimana, dok? Kondisi pasien yang bernama Cahaya itu masih lemah. Dia masih membutuhkan masa penyembuhan yang lebih intensif. Kenapa kamu gak cerita sama ibu soal Cahaya, Kafka? Aku bukannya gak mau cerita, Bu. Tapi aku melihat kondisi ibu masih lemah. Dan kalau ibu mendengar berita seperti ini, nanti kondisi ibu makin menurun, bagaimana, Bu? Kalau misalnya kondisi Cahaya yang semakin memburuk, lalu ibu tidak tahu apa-apa. Ibu tahu setelah terjadi apa-apa sama Cahaya. Gimana sih kamu? Apa yang akan terjadi sama ibu? Ya, ibu tenang aja dulu dong, Bu. Kita juga nggak tahu kan Cahaya yang kita kenal apa bukan. Gimana ibu mau tenang? Maaf, Bu. Sebaiknya Bu Siska tenang dulu. Nanti kondisi ibu yang sudah mulai membaik, bisa menurun kembali. Pergi, Dante. Kamu ini mau kemana sih? Kamu tahu sendiri kan, kalau kamu pergi malam-malam kayak gini bahaya. Tolong deh, kamu jangan konyol. Kamu mau kemana? Pergi, Dante, jangan deketin aku. Cinta, kamu jelasin sama aku. Kenapa kamu kayak gini tiba-tiba? Aku benci semuanya, Dante. Aku benci. Aku juga benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Ibu mau lihat. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau lihat Cahaya. Udah, Bu, nggak usah. Ibu istirahat aja di sini ya, Bu, ya. Ya kenapa ibu tidak pastikan saja ini Cahaya ibu kenal atau tidak? Bagaimana caranya ibu bisa istirahat? Kamu ini gimana sih? Ibu mau lihat. Bu, jangan, Bu. Begini, Mas. Sebaiknya kita beri kesempatan kepada Bu Siska untuk melihat Cahaya. Supaya kondisi ibu juga bisa tenang. Dan ibu bisa memastikan apakah Cahaya itu dikenalnya atau tidak. Makasih, dok. Silakan, Bu. Dokter aja ngizinin ibu. Kamu malah enggak. Aku enggak akan pernah ngelepasin kamu. Lepasin! Iya. Lepasin! Iya, kamu tenang. Jangan sentuh aku lagi, Dante. Aku enggak mau punya urusan lagi sama kamu. Cinta, kamu ngomong apa sih? Ini tuh malam-malam dan bahaya kalau kamu pergi sendiri. Justru lebih bahaya kalau aku berada di dekat kamu. Aku bikin kamu bahaya. Kamu mau tahu kenapa? Karena aku udah tahu semuanya. Dan kita berdua gak akan bisa sama-sama lagi. Kenapa, Cinta? Kenapa? Aku lihat nanti. Supir papa kamu adalah orang yang sama dengan orang yang telah menculik aku. Dan itu artinya papa kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas penculikan aku. Kamu ngerti kan? Papa kamu adalah orang yang mau mencelakai aku, Dante. Sayang,
ibu ada di sini. Bangun, nak. Lihat ibu. Cahaya. Cahaya bangun, nak. Ini ibu. Cahaya. Cahaya bangun. Cahaya. Ibu ada di sini. Istighfar, Bu. Sudah. Kakak. Kenapa Cahaya nekat seperti ini? Kenapa dia mau bunuh diri? Kami masih belum tahu. Apakah pasien bunuh diri atau ada kemungkinan seseorang memberikan racun pada makanan atau minumannya? Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gitu sih, Dok? Sayang. Ini ibu. Iya, kenapa, nak? Apa yang sakit? Hah? Hah? Cahaya, Cahaya, Cahaya. Dokter, ini gimana, dokter? Kenapa dia seperti ini? Cahaya, ini ibu, nak. Bilang sama ibu, kamu kenapa? Apa yang sakit? Biar ibu bantu, Cahaya. Cahaya! Dokter, ini kenapa, dokter? Gimana ini? Bantuin, dong! Dokter, jangan diam aja, dong! Tolong ini, Cahaya! Biar kita ini, Pak Suster, siapkan semuanya. Cahaya! Tunggu di luar dulu. Cahaya! Cahaya! Ibu gak mau di luar, ibu mau di sini aja. Ibu mau nungguin Cahaya. Dokter, tolong anak saya, dokter. Lakuin ini semua. Cinta, kamu yakin Papa yang rencanain penculikan kamu? Kenapa aku harus gak yakin? Papa kamu dan Bu Mel adalah orang yang sangat membenci aku. Karena mereka menjodohkan kamu dengan Cahaya. Kamu ngerti kan? Kenapa Papa kamu mau mencelakakan aku? Biarpun Papa mau misahin kita, aku gak akan pernah ngebiarin Papa misahin kita. Dan gak gampang buat Papa untuk misahin kita. Karena aku gak akan pernah tinggal diam, Cinta. Aku gak akan pernah lepasin kamu. Tapi Papa kamu sudah melakukannya, Dante. Papa kamu sudah mencelakai aku. Dan itu alasan aku kenapa aku gak bisa bertahan lagi sama kamu. Karena aku juga gak mau. Aku gak mau kamu memilih antara aku dan Papa kamu. Itu sama aja. Ketika aku harus memilih antara Bu Siska dan kamu. Harapannya sangat tinggi sekali. Enggak, dokter nggak boleh berhenti. Dokter harus coba lagi. Saya yakin anak saya pasti sembuh, dokter coba lagi. Jangan berhenti, dokter. Ayo, dokter, saya aja yakin. Masa dokter nggak yakin? Ayo, dokter. Bu. Aku udah gak tahan. Kita gak bisa sama-sama lagi. Cinta. Aku gak akan pernah lepasin kamu. Cinta. Cinta. Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sama kamu untuk semuanya. Dan aku minta maaf juga karena aku gak nyangka kalau Papa aku akan ngelakuin hal serendah itu. Tapi aku mohon sama kamu, jangan pernah tinggalin aku dan jangan pernah menyerah Cinta. Kita harus pertahanin ini semua. Aku gak mau, Dante. Aku gak mau kita sama-sama dan kita menyakiti orang lain. Kamu ngerti kan? Cinta, aku udah pernah bilang sama kamu kan? Kalau kita bisa ngerubah hidup kita, kita percaya banyak masalah yang udah kita lewatin, Cinta. Dan itu buat cinta kita makin kuat, semakin tumbuh. Dan sekarang yang aku butuhin itu waktu. Dan kita jangan pernah menyerah. Semua itu demi cinta kita.
Maaf, Bu. Saya mengerti perasaan Ibu. Dan kami tadi sudah melakukan yang terbaik buat pasien. Tapi Tuhan juga yang menentukan segalanya. Enggak. Saya enggak percaya. Saya enggak percaya, dokter. Dokter belum berusaha terus. Dokter belum berusaha terus. Saya mau dokter usaha terus. Dokter enggak percaya saya. Lepasin Ibu. Biar Ibu yang usaha. Cahaya, bangun, Nak. Ini Ibu. Ibu gak akan pernah berhenti berusaha. Ibu gak akan pernah pergi. Ibu mau di sini terus sampai kamu bangun. Biar dokter bilang dia gak mau berusaha lagi. Ibu mau di sini. Ibu mau berusaha karena Ibu yakin kamu bisa bangun. Nak, ayo sayang, bangun untuk Ibu, Nak. Kamu sayang sama Ibu, kan? Ibu sayang sama kamu, Nak. Jangan pergi, jangan tinggalin Ibu, Nak. Kamu bangun! Kamu pasti kuat, Ibu yakin. Kamu itu anak kuat. Kamu bisa ngadepin apa aja. Ya Allah, bangun! Jangan tinggalin Ibu! Bu, sudah, Bu. Relakan saja, Bu. Kamu seenaknya aja ngomong relakan. Ibu yakin dia bisa sembuh. Ibu yakin dia kuat. Jangan banyak ngomong. Dan cinta, kalau emang aku disuruh milih antara papa atau kamu, aku milih kamu. Cinta itu seperti bunga mawar. Aku yakin yang tumbuh. Hidup aku pasti akan bahagia, Mak. Dan aku akan mempunyai keluarga yang penuh dengan cinta. Tolong kamu jangan pernah punya niat untuk menyerah. Aku, sama kamu, kita satu. Kamu gak akan pernah berjuang sendiri. Kita berdua. Bagaimana meyakinkan diriku dan dirimu bahwa yang kita rasakan adalah cinta yang tulus, cinta yang suci adalah cinta yang tak terpisahkan. Ya, dengar Ibu, Nak. Nanti kalau kamu udah sembuh, Ibu bikin makanan yang enak, semua yang kamu suka, ya? Tapi kamu harus bangun, kamu harus cerita sama Ibu. Kamu ada apa sampai kamu begini supaya Ibu bisa nolongin kamu? Saya jangan tinggalin Ibu. Ya Allah, semua hidup dan mati berasal darimu. Berikanlah kesempatan pada Cahaya untuk menebus kesalahannya, ya Allah. Dan Dewa adik-adikmu, Mama sendirian. Bangun demi Mama, Nak. Bantu Mama. Cahaya, demi almarhum papamu, Nak. Demi keluargamu, demi Mama, demi adik-adikmu, kamu harus membalas orang-orang yang sudah menghancurkan keluarga kita. Jadi kamu harus bangun. Kamu harus kuat. Kamu anak Mama yang kuat dari dulu. Mama yakin itu. Mama tahu kamu kuat. Mama mau kamu sembuh. Mama akan berdoa terus di sini sampai kamu sembuh. Cahaya, Mama gak mau kehilangan kamu setelah 15 tahun. Mama mencari kamu kemana-mana. Dan setelah bertemu, ya Allah, kenapa harus begini? Cahaya,
Tolong, Nak. Bangun. 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 Bangun! Ya Allah! Mama rela kasih nyawa Mama buat kamu! Kamu yakin? Kamu lebih memilih aku daripada papa kamu. Tapi papa kamu itu orang yang sudah merawat kamu, membesarkan kamu sampai kamu seperti sekarang. Ya, aku tahu. Emang sih itu papa aku. Tapi jujur, Cinta. Setelah semua kejadian yang aku alamin, aku kecewa sama papaku sendiri. Papa jauh berubah. Nggak kayak papa yang dulu aku kenal. Aku merasa kehilangan papa aku aja. Tapi kalau emang ada satu hal yang sangat aku yakinin sekarang, itu hati kamu. Perasaan kamu. Kamu jangan pernah bohongin perasaan kamu sendiri. Karena kalau sampai kamu bohongin perasaan kamu, itu sakit banget, Cinta. Ikutin kata hati kamu. Dan jangan pernah tinggalin aku. Kalau kamu sampai ninggalin aku, mungkin aku bisa mati.
istirahat ya, Bu ya. Udah lihat sendiri kan tadi cahaya bagaimana? Ya, karena Ibu sudah lihat, makanya Ibu lebih tenang. Udah kan? Cahaya udah baik-baik saja, Bu. Sekarang juga Ibu istirahat ya. Ibu yakin Cahaya itu anaknya kuat. Insya Allah dia bisa melewati masa krisisnya. Cahaya bisa melewati masa krisisnya bukan karena dia kuat saja, tapi dia bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Maksud kamu? Ibu gak usah nutupin lagi ya, Bu. Cerita sama aku, Bu. Apa yang harus Ibu ceritakan? Bu, aku udah melihat semuanya, Bu. Cahaya sangat berarti bagi Ibu karena dia adalah putri kandung Ibu, kan? Iya kan, Bu? Kafka, apa yang kamu lihat, atau mungkin juga apa yang kamu rasakan, antara Ibu dan Cahaya, itu sama juga seperti apa yang Ibu rasakan terhadap kamu, Cinta. Gak ada bedanya. Beda, Bu. Aku melihat sendiri. Aku merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada putrinya, Bu. Bagaimana cara ibu ngomong sama dia. Bagaimana Cahaya bisa melewati masa krisisnya, Bu. Itu keberkat kasih sayang seorang ibu. Udahlah, Bu. Aku ini bukan siapa-siapa kok, Bu. Cerita saja. Kafka, Ibu gak mau cerita. Karena Ibu gak mau kamu celaka. Bu, walaupun aku harus celaka mendengarkan masalah Ibu, aku siap menanggungnya kok, Bu. Gak apa-apa. Ya janganlah, Nak. Walau kamu siap menghadapi apapun, jangan celaka. Ibu mau kamu selamat. Apa yang kamu lihat, atau mungkin apa yang kamu rasakan, antara ibu dan Cahaya, itu benar, Nak. Tapi ibu tidak mungkin bisa menceritakannya kepada semua orang. Ibu harus menuruti kemauan Kamelia. Kalau tidak, dia mengancam akan menyakiti anak-anak ibu. Saya ke arah siapa, Pak? Pasti karena orang-orang suruhannya ayah Anda. Mereka meracuni Cahaya karena mereka mau menyingkirkan Cahaya.